Oke, langsung saja saya coba. Nah, saya pakai mode biasa. Kemudian ini saya bisa menggunakan VR. Oke guys, kembali lagi dengan saya di Rex Channel, dan hari ini saya mempunyai sebuah mini drone. Nah, untuk mini drone ini harganya sangat murah, yaitu 300 ribuan. Nah, kenapa saya bisa bilang murah? Karena ini mini drone, remote-nya itu menggunakan remote FlySky dan kameranya sudah menggunakan kamera FPV, jadi jaraknya bisa lebih jauh dan bisa menggunakan VR. Jadi bisa keliling-keliling kalian menggunakan VR. Oke, langsung saja saya buka. Oke. Nah, untuk drone-nya seperti ini, kardusnya dia memang kecil karena dia tidak mendapatkan remote. Untuk remote-nya dia bisa menggunakan remote FlySky dan remote FrySky. Nah, jadi buat kalian yang mempunyai salah satu dari antara dua remote itu, kalian bisa memainkan drone ini. Nah, di sini langsung saja saya buka. Nah, untuk drone ini kameranya sudah FPV ya, bukan kamera WiFi lagi. Jadi dia bisa lebih jauh dan tampilan videonya itu secara real time, nggak ada delay dari drone-nya. Jadi terasa kalian lagi nerbangin drone-nya dari dalam. Nah, ini saya. Nah, untuk drone-nya seperti ini, sudah terlihat T36S. Nah, di sini dari Gul RC FlySky, ini harusan FlySky. Cuma 29 gram. Nah, di sini kalian bisa milih ya waktu beli nih. Ada tipe untuk FlySky sama FrySky. Untuk ini nggak ada lagi. Oh, nih high definition kamera M7-800TVL. Jadi ini untuk kamera FPV-nya. Nah, untuk drone seperti ini dengan FPV kamera dan 800TVL, ini harganya hanya 300.000. Membuat kalian yang pengen beli kamera juga ada, kalian tinggal cari aja di toko-toko online. Tinggal tulis kamera FPV, nanti langsung muncul. Nanti langsung saya buka. Nah, di sini ada petunjuknya, Gul RC, ada flight control instruction. Nah, jadi kalian ini juga drone-nya harus kalian program dulu ya, ada program yang harus kalian masukin lewat beta flight. Nah, seperti yang di video nanti ada. Oke, nah di sebelah sini ini bagian versi Cina dan sini versi Inggris. Jadi ini memang dijualnya di mana-mana, jadi menggunakan dua bahasa. Nah, di sini kita mendapatkan chargernya yang seperti ini modelnya. Jadi kalian tinggal colok, terus baterainya colok ke sini, lalu mendapatkan untuk membuka baling-baling ini buat ngencong kayak gini, dan baling-baling cadangan dapat 4. Nah, untuk baterainya seperti ini, ada tulisan Gul RC, dia 3,7 volt, 250 mAh ya. Nah, jadi ini memang baterainya kecil karena drone-nya juga kecil, jadi nggak perlu baterai besar-besar. Oke, nah untuk masa terbangnya dia kemungkinan 5 menitan. Jadi buat kalian yang pengen maininnya lama, kalian bisa beli lagi baja baterai cadangan seperti saya. Jadi saya ada stok buat drone mini gini. Nah, untuk drone-nya seperti ini. Nah, jadi di sini ada matanya, harusan FPV shooter. Nah, jadi ini kayak pesawat tempur. Ada matanya dan kamera FPV-nya di dalam sini. Jadi ini juga bisa dibuka atasnya buat kalian yang pengen ganti kamera FPV-nya atau pengen lihat dalamnya. Ini antena kamera tuh nyambung ke dalam sini. Oke, langsung saja saya coba pasang baterainya. Nah, sini sudah muat. Terus tinggal colok aja. Seperti ini. Nah, untuk remote-nya seperti saya bilang, saya menggunakan FlySky. Nah, di sini saya sudah membuat modulnya. Kalian bisa buat dulu. Oh, iya. Nah, sudah terhubung. Ini model 4 Gul RC 36. Nah, untuk Gul RC ini ada tombol untuk on off ya. Jadi kalau kayak ini tuh dia nggak berfungsi. Jadi buat kalau takutnya kepencet, kalau mau nyalain harus ini. Tuh, jadi langsung nyala.
tinggal kita gas buat terbang. Ini buat mati nyalanya. Nah, Oke. oke, untuk kamera FPV ini kita membutuhkan sebuah ROTG ya, atau receiver. Nah, sini saya menggunakan receiver dari Yichin. Ya, jadi bentuknya seperti ini, dan antenanya juga ini saya sudah ganti biar jaraknya lebih jauh dan lebih bagus hasilnya. Nah, untuk caranya kita colok aja ininya ke HP, dan untuk programnya namanya GoFPV ya. Nah, kalau kalian habis colok biasanya langsung ada tulisan langsung kebuka aplikasinya. Kita oke aja biar langsung kebuka. Nah, di sini dia seperti sedang mencari. Nah, kalau kayak gini untuk kameranya, kalau terlihat seperti ini kayak burem-burem gini, nggak ada hasil kameranya, kalian tinggal tekan aja yang tombol USB ini, tahan. Nah, nanti dia akan mencari sendiri. Tahan. Tuh, dia bergerak mencari sinyalnya. Sampai yang itunya 100%. Oh, sudah mulai ketemu. Oh, tadi ketemu di channel sih. Nah, ini sudah terlihat tuh, ini ada remote fly sky. Nah, ini kameranya seperti yang saya bilang, ini real time ya. Jadi tidak ada delay. Lalu untuk HP-nya kita bisa masukkannya ke dalam ini VR box. Jadi seperti kalian ada dalam drone-nya. Jadi kalian lagi nerbangin pesawat. Oke, langsung saja saya terbangkan. Oke, langsung saja saya coba. Nah, di sini saya pakai mode biasa. Nah. Ya, jadi saya bisa menggunakan VR. Jadi saya seperti sedang dalam drone ya. Karena kalau kamera FPV dia secara real time tidak ada delay, jadi sangat mudah. Nah, itu ada saya sama itu kamera. Ini bisa lihat ada pabrik-pabrik, ada rumputan. Bisa lihat, pokoknya seru banget karena kamera itu secara real time ya. Tuh, kan bisa melihat pemandangan, tapi nggak terlalu jelas. Dan kalian bisa mencari kamera yang lebih bagus, jadi bisa diganti karena ini bisa dioprak-aprik. Jadi bisa kalian bongkar. Oke, langsung saja saya coba lagi. Saya lihat dulu, sudah rekam. So, saya nyalakan sini. Terbang. Thank you.
Oke guys, kalian sudah melihat kan kehebatan dari drone T36S ini. Nah, ini pokoknya sangat rekomend buat kalian yang pengen punya drone dengan kamera FPV. Nah, jadi ini karena mini, jadi kalian bisa mainkannya dalam rumah, kayak ke sela-sela sofa atau ke sela-sela lemari. Pokoknya kalian bisa gunakan imajinasi untuk mainkannya. Dan ini juga ada fitur akro buat kalian yang suka akrobatik di drone, kayak flip manual atau segala macam, kalian bisa menggunakannya untuk bermain. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tunggu video aku berikutnya. Dadah.